Kasus ketiga, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, terjadi dialog dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim bermimpi, Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, dan mimpinya bukan sekali, berulang-ulang kali. Kita orang awam jangan jadikan hujah mimpi, apalagi kita bukan orang soleh, kita standarnya di bawah. Tapi mimpinya para aulia, orang-orang solihin, bisa dipercaya, bisa tidak dipercaya, bisa diamalkan, tidak diamalkan juga tidak apa-apa, karena dari orang soleh. Tapi kalau mimpinya para nabi, wajib diamalkan. Kenapa? Mimpinya para nabi itu wahyu, ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para aulia dan kaum solihin itu bagian dari 99 bagian dari kenabian. Mimpi ru'yatus salihah, mimpi yang baik. Jadi Nabi Ibrahim mimpi, Allah perintahkan menyembelih Nabi Ismail. Makanya di Al-Quran diabadikan itu dialog. Qala ya bunayya, inni arafil manami anni asbahuk. Wahai anakku sayang, aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah menyembelih engkau. Wah, ini perintah begitu berat. Mungkin kalau zaman sekarang tidak ada yang berhasil dengan perintah ini. Bisa bayangkan Nabi Ibrahim itu menanti-nanti anak dengan waktu yang lama, baru punya anak. Sudah punya anak disuruh sembelih. Tapi pada hakikatnya tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan syariat yang zalim. Tidak mungkin. Cuma ini hanya imtihan wa ikhtibar, sebagai uji coba. Sebesar apa kualitas keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kualitas dari anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk. Fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Ulama tafsir mengatakan, Imam Alusi dalam Ruhul Ma'ani mengatakan, di sini ada pendidikan. Seorang orang tua atau orang tua itu harus bertanya pendapat anak sebelum melakukan sesuatu. Sekelas Nabi Ibrahim bertanya dulu kepada Nabi Ismail. Padahal ini perintah agama. Harusnya ketika ada perintah wahyu, dilaksanakan tanpa meminta izin kepada anak juga bisa. Tapi di sini diajarkan bagaimana hubungan seorang ayah, orang tua dengan anak. Ketika ada satu problem, maka diminta pendapat anak. Nabi Ibrahim minta pendapat. Fanzur madza tara. Wahai anakku, bagaimana menurutmu tentang mimpi tersebut? Tidak langsung dikerjakan, tapi minta pendapat. Dan anaknya ini anak luar biasa. Kalau anak-anak zaman sekarang, wah, dia tidak mau. Mau disembelih, dibilang itu mimpi dari setan. Ya. Tapi Nabi Soleh tidak. Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sobirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, insyaallah kau dapati diri saya termasuk orang-orang yang sabar. Itu jawaban Nabi Ismail. Nabi Ismail luar biasa. Ini sudah siap. Jadi sudah siap mengorbankan diri untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibilang kepada Nabi Ibrahim, wahai ayah, tolong pisau ditajamkan. Begitu. Tolong ditajamkan pisau. Makanya dalam syariat kita, kalau mau berkurban atau menyembelih hewan, itu diperintahkan oleh Nabi pisaunya ditajamkan. Sehingga apa? Tidak menyiksa hewan yang hendak dia kurban. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu kitlata, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kebaikan atas segala perkara. Oleh sebab itu, jika kalian berperang lagi jihad, jangan bunuh secara sadis. Bunuhlah dengan cara yang baik.
aturan dalam jihad perang, bunuh secara baik, padahal lagi berperang. Kalau lagi menyembelih hewan, pisaunya ditajamkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang luar biasanya lagi, wal yurih dzabihatahu. Sebelum menyembelih hewan kurban tersebut yang hendak kalian sembelih, hibur dulu hewan tersebut. Disuruh hibur hewan, ngasih makan yang banyak, diulas-ulas. Gosoknya jangan di depan. Digosok di depan, ini hewan lihat, dia punya mahsusah, dia punya indera perasa. Wah, sebentar lagi saya punya ajal telah tiba. Sehingga dia tegang, dagingnya tidak enak. Nabi perintahkan itu digosok di tempat yang jauh. Kalau unta berbeda, digosok di depan, dia tidak masalah. Karena unta memang sudah tahu fitrahnya untuk disembelih. Makanya sembelihnya beda dengan sapi dan kambing, gak pakai tali. Berdiri saja begitu, dipotong, selesai. Dipotong, selesai. Tapi kalau kambing sama sapi, tidak pakai tali, habis. Ditendang. Itu fitrah. Hibur hewan yang sebelum kalian sembelih. Nah, ini Nabi Ismail bilang begitu. Ayah, pisau ditajamkan. Alasannya apa? Biar nanti saya cepat, ya, urat leher saya cepat putus, sehingga tidak terciprat darah ke wajah engkau. Kalau masih tumpul, dikhawatirkan darah ini dia mengucur, dia apa, ciprat mengenai bajumu. Dan saya khawatir nanti kalau engkau pulang, ibuku melihat, ini darahnya siapa? Dibilang ini darahnya Ismail itu. Saya tidak mau ibu hatinya sedih dan hancur melihat anaknya terbunuh. Maka tolong ditajamkan agar tidak ada darah yang terciprat di wajahmu. Itu pikirannya bukan karena takut saya nanti, ya, nanti matinya sakit atau tidak, tapi takut darahnya nanti mengenai baju Nabi Ibrahim. Jadi mikirnya bukan diri pribadi, mikirnya orang tuanya. Itu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian tali juga dikuatkan. Setelah seluruh syarat terpenuhi, berangkatlah. Ya, ini kisahnya panjang. Ketemu setan, dilempar pakai batu, jadi lempar jumroh. Dia ke Siti Hajar juga datang, dilempar juga sama Siti Hajar dengan batu. Sampai di tempat eksekusi, sudah siap? Sudah. Sudah, dengan pisaunya dipotong lehernya Nabi Ismail. Subhanallah, itu pisau tidak bisa memotong leher Nabi Ismail. Tidak bisa terpotong dan bahkan tidak tergores. Dipotong dengan waktu yang lama, dengan tempo waktu yang lama, tidak bisa terpotong. Allah Ta'ala ingin menunjukkan juga, pisau itu juga benda. Berarti dia adalah makhluk. Walaupun sifat kausalitas pisau itu adalah tajam dan bisa memotong, tapi hakikatnya kekuatan memotong itu bukan dari pisau, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak bisa terpotong. Lalu kemudian diganti dengan apa? Wafadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Nabi Ismail dengan domba yang besar. Diganti. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim mengatakan domba tersebut adalah domba si Habil. Si Habil anaknya Nabi Adam ketika berkurban, isqaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kurbannya diterima oleh Allah, siapa? Kurbannya si Habil. Itu disimpan di surga, nanti pada waktunya diturunkan di zamannya Nabi Ibrahim untuk mengganti Nabi Ismail alaihissalam. Gak bisa memotong. Jadi dalam hati kita harus seperti itu. Hakikatnya kita dalam hati tidak boleh takut kepada apapun, tapi kita takut nomor satu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, bencana, musibah, atau kepada makhluk, apapun, takut terhadap rizki, jangan. Takut terhadap makhluk, takut terhadap musibah. Tapi kita tingkatkan rasa takut kita sehingga takut kita ini bernilai ibadah. Apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya seluruhnya ini semua dari Allah.
innama amruhu idza arada syai'a ay yakula lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menghendaki satu urusan, tinggal menyatakan jadilah, maka akan terjadi. Berarti hakikat kekuatan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu cincinnya Sayyidina Abu Bakar, ni'mal qadir Allah. Sebaik-baiknya yang maha kuasa adalah Allah.